Nah, kebetulan nih, mana komisi saya? Komisi-komisi apaan, Bang Dadang? Ini panahnya lagi ngider, nggak termasuk lah. Iya, tapi kan saya harusnya dapat komisi juga dong. Nah, udah pokoknya ayo mau ke sana dulu. Lah kan kamu kan anak buah saya dong. Anak buah dari Hong Kong, barangan aja kalau ngomong. Ya udah. Mau ke sana dulu deh, mau ngapain ke sana? Ke sana dulu, udah jaga toko aja lah. Kagak, ini bentaran cuma mau ke situ doang. Dasar manusia pedut. Ngapain sih? Ngapain sih ikutin saya terus? Apaan? Kenapa jadi nyalain Aye? Kagak ada yang ngikutin situ. Pada situ tahu Aye lagi ngider nih. Sembarangan aja kalau ngomong. Saya lagi ada tugas penting ini. Udah sana jalan. Bang Dadang, jadi orang jangan kegeeran. Aye ini lagi ngider, kagak lagi ngikutin situ. Lagian mau ngapain ngikutin situ? Nih ketemu aja Aye apes ujung-ujungnya. Ribet banget sih. Bang Idoy, Bang Akum, Bang Aceng, Aye permisi dulu ya. Tolong bilangin namanya Bang Dadang nih ya. Jadi orang hidupnya jangan kegeeran. Saya setuju sama Ece. Dia memang orangnya geeran, Ce. Iya. Ya udah, Aye permisi dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya anterin, Ce. Kagak usah. Au. Ya ilah, ini kan bulan puasa, kok. Maksudnya berbuat baik biar bisa dapat pahala. Ya nggak nganter Jainab juga kali. Oh, Dang. Kisana. Kalau misalnya kamu mau ketemu dengan Miss Brape, ya ketemu saja sendiri, nggak usah ngajak-ngajak kita. Kita ini benar-benar mau nyari Kang Mulyadi. Saya tahu, orang nongol sendiri. Dasar pedut. So-soan pengen ketemu sama Mulyadi. Padahal pengen ketemu sama Mul Jainak. Apaan sih, Ceng? Saya teh serius mau ketemu si muka becek. Ah, dengerin dulu. Saya tuh serius mau ketemu dia karena Entin mau ketemu sama si muka becek. Karena saya sekarang tahu dia itu sebetulnya tidak pantas jadi istrinya Wasain, tau nggak? Sekarang dia mau balikan sama si muka becek, ya bagus. Berarti kan dia akan keluar dari rumah saya. Saya bebas dari dia, ya kan? Astagfirullahaladzim. Apa sih? Kisanak, yang kamu lakukan itu jahat. Bukan maksudnya jahat, Kum. Tega. Apa sih, Doi? Kalau nggak ngerti urusannya, nggak usah ikutan ngomong. Tega. Pokoknya si muka becek harus ketemu. Assalamualaikum. Ih, keterlaluan dianya, Ceng. Kum, ini teh gawat, Kum. Kita harus nemuin Mulyadi duluan sebelum pedut. Kalau pedut yang nemuin duluan, otaknya Mulyadi bisa dicuci sama pedut. Kasian atuh, Ceng. Kasian kenapa? Masa otaknya Mulyadi diinjak-injak? Aduh, ampun, Doi. Maksudnya teh bukan nyuci kayak kamu. Nyuci yang diinjak-injak terus diputer-puter, bukan. Maksudnya cuci otak itu, Doi. Kayak, cuci. Susah deh pokoknya jelasin sama kamu. Udah yuk, kita cari Mulyadi.